Ya pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Swastiastu. Sore ini rekan-rekan ya, dalam keadaan baik, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami dari Polres Metro Jakarta Utara akan melaksanakan rilis pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan musisi atau vokalis band ya, di tengah wabah COVID-19 ini pada tanggal 3 Mei 2021 ya, dasar Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika, kemudian surat perintah, kemudian waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian tempat kejadian perkara di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kemudian tersangka satu, nama saya sebutkan inisialnya AA, pekerjaan sebagai drummer, kemudian umur 30 tahun, alamat di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian BM nomor 2 tersangkanya, kemudian pekerjaan musisi sebagai vokalis, tadi drummer sekarang vokalis, umur 34 tahun, alamat di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Kemudian kronologis kejadiannya berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah dicurigai telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian anggota kami menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian di bawah satu tim atau satu unit di bawah pimpinan perwira kami bergerak menuju ke lokasi. Dan benar, pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, sekitar pukul 16.00, telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saudara AA. Kemudian dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi, disebutkan bahwa tersangka AA mendapatkan barang tersebut berupa narkotika jenis tembakau sintetis dari tersangka DM. Kemudian kami kembangkan kembali, kita kembangkan penyelidikannya, terus kemudian di saat pada saat yang bersama dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka A, ditemukan barang bukti jenis tembakau sintetis dan barang bukti obat prohiber metil fenidat psikotropika golongan 2. Kemudian berdasarkan pemeriksaan awal atau sementara untuk tersangka DM diketahui sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian tersangka DM kemudian merupakan salah satu seorang musisi atau vokalis ya, salah satu band di Indonesia. Kemudian dua orang tersebut dibawa ke Polres Jakarta Utara, dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dilakukan cek urin, keduanya positif mengkonsumsi ganja.
Kemudian barang bukti yang diamankan dari tersangka AA, satu pak yang di dalam terberisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,57 gram, kemudian satu unit handphone. Kemudian dari tersangka DM ditemukan barang bukti satu butir obat prohiper atau metilfenidat dan satu buah handphone. Pasal yang dipersangkakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ancaman hukuman AA, ya, ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara, kemudian DM paling lama 2 tahun penjara. Yang saya rasa itu saja rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Ada usul, ada pertanyaan? Sudah berapa lama dan mereka mengkonsumsi itu dah? Kalau AA ya lebih dari 4 tahun. Ya pengembang pengakuannya sudah mengkonsumsi hal tersebut 2017. Sementara untuk DM sekitar 1 tahun yang lalu. Ini sering dipakai saat mau manggung ya, Pak? Kalau sama memakai, Pak. Kuburan saja. Nah, tidak sendiri stress. Karena banyak tekanan stres. Waktu ditangkap ada perlawanan, Pak? Tidak ada. Operatif ya, Pak? Ya. Tapi nanti kita lain nanti diperiksa dulu, Pak, ini ya. Dan. Pak, untuk anggota yang lainnya mungkin ada pemeriksaan lagi. Masih kita lakukan pengembangan, ya, anggota kami di lapangan sedang bekerja. Kalau misalkan nanti ada perkembangan akan kita informasikan. Saat ini anggota kami sudah bekerja di lapangan. Untuk hubungan antara A dengan DM apa nih? Teman satu band. Teman satu band gitu? Ya. Oh. Teman ngeband lah. Oh, mungkin yang bersangkutan mau bicara, Pak? Hah? Ada kesempatan kan? Di DM, Pak. Pak, oh ya, angkat dulu. Nah, sip. Nah, terakhir dikit. Pak Kasat sini. Ah, iya, Pak. Nah, iya, Pak Kasat juga. Oke. Oke, ngapain? Kiri, Bang. Izin Bang, kiri dikit Bang. Sudah cukup? Oke. Yang bersangkutan, Pak. Keterangan dari yang bersangkutan. Silahkan. Mau ke depan aja, Pak. Depan Bang. Saya menyesal. Belum. Telah menggunakan narkoba dan kasus ini membuat saya jera, dan buat teman-teman jangan menggunakan narkoba karena akan menghancurkan hidup kalian. Pesan saya seperti itu. Saya menyesal. Makanya stres karena pandemi itu sebenarnya. Iya, pandemi penyebabnya. Sekarang nggak ada job atau gimana? Iya, nggak ada panggung sama sekali, kalian bisa ngerti. Album baru gimana nih? Sedang dalam proses, tuan lagi. Gak kita bukti ya? Iya. Ya, saya juga menyesal setelah melakukan penyalahgunaan dalam barang ini. Ya, saya berpesan kepada teman-teman untuk menghindarilah dan jauhkan dirilah dari aku dapat. Tutup ya.